Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yamaha Mio. Nah, apabila bagian mesin head seperti ini tutup klepnya tuh, O-ringnya tuh udah kepeng, jadi oli tuh rembes keluar. Nah, ini harus sesegera mungkin diganti karena nantinya tuh olinya akan berkurang. Kedua, jadi mesin jadi kotor kayak gini. Kepeng. Ganti yang baru. Nah, ini udah selesai. Jadi tinggal dibersihin bagian headnya. Jangan lupa kalau rembes ini langsung diganti biar nggak berkurang olinya. Saya mau bersihin headnya. Oke, cukup sampai di sini video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.